Hello, Cik Joya dah sampai ni. Hai you alls. Hati-hati sekarang ni belum lumba nak jadi yang paling cantik, yang paling menyerlah, yang paling putih. Termasuklah Cik Joya sendiri. Tapi Cik Joya bukan artis tau. Sebelum diorang jadi artis yang popular, kemain lagi muka diorang. Ada tu sampai tak sama langsung rupa macam dulu-dulu. Kalau korang ni jenis-jenis orang yang ikut perkembangan dunia hiburan kat Malaysia ni, korang mesti nampak artis mana yang dulu lain, sekarang lain. Jom ikut Cik Joya, kita tengok perubahan 5 artis ni sebelum dan selepas diorang popular. Artis yang pertama, dalam kajian Cik Joya mengatakan, Cik macam ya-ya je kan? Dialah yang paling bagi impak yang sangat besar kat industri hiburan kita ni. Kalau tengok gambar sekarang ni, handsome-handsome, sado-sado, sampai boleh terpikat tengok. Jom kita tengok gambar Aizat Amdan masa dekat Akademi Fantasia musim kelima dulu. Masa ni tak silap tahun 2006. Ingat lagi tak tagline dia? Kasih gegar. Ha, yang tu lah. Tapi kalau tengok lama-lama, comel juga Aizat masa ni kan? Perubahan dia terjadi sejak tersingkir dari AF5 tu. Kita tengok Aizat senyap je sampailah satu masa dia buat comeback dan turunnya berat badan sebanyak 35kg. Wow! Ha, nampak macam senang kan? Tapi sebenarnya susah tau nak kuruskan badan ni. Orang tertentu je boleh buat tau. Artis yang kedua ni pula seorang penyanyi, pelakon, pengacara. Ha, semualah dia. Siapa je tak kenal Alif Sata ni? Lagi-lagi bila kita tengok gambar dia sebelum popular. Masa ni tercetusnya fenomena apabila gambar dulu dan kini dia viral tau. Dia mula terkenal dalam rancangan pertandingan nyanyian One in a Million musim pertama. Walaupun muka dia macam tak seberapa, tapi suara dia sedap gila weh. Dalam pertandingan ni pun dia dapat tempat ketiga tau. Power dia ni. Alif Sata mula berlakon sejak usia 14 tahun dalam musical Peter Pan The Lost Boys. Patutlah tengok macam tak kekok pun kalau kat depan kamera. Tapi bila kita tengok dia yang sekarang ni, lain sungguh ya. Untung bini dia kan. Ha, artis seterusnya ni yang paling dinanti-nantikan ni. Dialah pelawak, pengacara, pelakon, penyanyi, duta. Ha, semua dia sapu. Siapa lagi kalau bukan Zizan Razak? Permulaan kerjaya dia sebagai artis ialah semasa dia mendapat tempat kedua di dalam pertandingan Raja Lawak musim yang pertama. Kemuncak populariti dia masa dia bergabung dengan Johan dan menjadi pengacara di Raja Lawak musim seterusnya. Masa ni muka dia tak adalah teruk sangat pun. Ada jugalah manisnya kat situ, cuma tak cukup style lagi kot. Yelah, artis-artis baru nak up kan mestilah macam ni. Tapi bila tengok sekarang, tengok barang yang dia pakai pun dah tahu tu branded-branded semua. Bukan sahaja artis lelaki, artis perempuan ada juga tau zaman perubahan diorang. Puncak populariti dia sampai dilabelkan sebagai ikon selebriti yang paling bergaya di Malaysia. Tapi bila kita throwback balik gambar dia yang dulu-dulu, memang lain betul rupa dia dari yang sekarang. Dengar cerita dia ada buat pembedahan plastik kat hidung dan dagu. Tak betul tak tak. Tapi sebenarnya dari dulu lagi dia cantik. Kalau tak, macam mana boleh jadi artis? Betul tak? Seterusnya ni, pelakon kesayangan netizen sekarang. Alah, yang tengah hangat dalam drama Pukul 10 Malam tu. Siapa lagi kalau bukan Amira Rosli. Dia mula-mula terkenal dengan menerusi lakonan pertama drama Super Mak. Bila kita tengok muka dia sekali imbas, dia ada iras-iras muka pelakon sinetron Indonesia bawang putih bawang merah. Betul tak? Ada sama tak? Dulu dia pernah upload gambar dia masa zaman cabi-cabi dulu kat Instagram. Tapi Cik Jaya tengok okey je, cantik je. Tapi sekarang ni lagilah double triple cantik dia tu sejak-sejak dia ada anak kan. Cik Joya suka sangatlah tengok dia ni. Cakap pun dalam nada yang lembut je. Terbuai-buai Cik Joya dengar. So ni je lah antara artis yang Cik Joya dapat kesan. Sama tak dengan tekaan korang? Cuba korang komen kat bawah ni sikit. Kalau Cik Joya jadi artis, mesti Cik Joya lagi cantik daripada diorang ni semua kan? Hihihi. Bye.